mengganggu otak dan juga dapat mengganggu tubuh. Fungsi tubuh menurun. Tubuh akan lemah dan bisa menyebabkan kematian. Jadi narkoba itu berbahaya dan tidak boleh dipakai. Hindari dan bertakwalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jauhi narkoba, apalagi kita adalah anak muda penyelamat bangsa. Pada generasi muda, anak-anak kita yang ke depan mereka tidak boleh bobrok karena pengaruh narkoba secara mental. Kemudian kami juga mengisi anak-anak supaya mencintai lingkungannya, anak-anak peduli dengan lingkungannya, anak-anak memberikan satu budaya yang positif, yang baik, bagaimana membuang sampah pada tempatnya, karena soal sampah ini menjadikan musibah dan bencana dunia. Maka soal sampah